أنتم الآن مقبلون خلال سنوات على إيجاد شرائح موجودة ضمن إطار جسم الإنسان، وهذه كورونا كانت من أسبابها، فرضوها على كثير من البلاد لأجل يكون في هذه معالجة مرضك، وهذه موجودة في كثير من بلدان الغرب وأوروبا بالآلاف الذين وضعوها فصاروا تحت المراقبة. نحن الآن نخاف إلا من الجوال لأن فيه نوع من أنواع المراقبة، لكن في المستقبل سيفرض على الشعوب أنها تعيش هذه الحالة الإلكترونية بحيث يتابع كل إنسان من خلال هذه الشرائح، وهذا عمل علمي، لكن هي حالة لأجل السيطرة التي أخبر عنها الحق وقال وظن أهلها أنهم قادرون عليها وبتستمر، لكن لحظة من اللحظات قال أتاها أمرنا. إيه يا رب أمرك؟ ما هو القيامة؟ في شيء في الدنيا بيحصل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا عدنا للمعاني العالية في كتاب الله وجدنا القرآن أفضل مرجع لمعالجة الحياة. Saya sendiri sudah microchip implant di tangan saya di sebelah kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan. Dan ini yang sebelah kiri. Di sini guys. Kelihatan ya ininya. Oke. Jadi guys, saya implannya itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Microchip itu ada 3 tipe. Jadi ada yang X1, X2, dan X3. Yang saya implan ini yang X1 dan X2. Nah, bedanya itu ada di frekuensi guys. Perbedaannya adalah di frekuensi. Yang dimana kalau yang X1 itu yang saya implan di sebelah kanan, itu dia kerjanya di low frekuensi itu di 125 Hz. Dan X2 itu di frekuensi 13,56 mHz. Dan kalau yang X3 itu adalah kombinasi dari X1 dan X2 digabung jadi satu chip. Cuma bagi saya lebih prefer untuk memisahkan yang chip 1 dan chip 2. Menurut saya lebih aman aja guys. Karena biasanya kalau saya untuk ganti kontak ke teman atau dan lain sebagainya, ada data-data yang nggak begitu sensitif, saya pakai sebelah kanan. Jadi kalau yang untuk lebih sensitif, contohnya seperti kayak kredit card atau payment dan lain sebagainya, ada e-passport di Indonesia itu masih belum bekerja sempurna. Mungkin untuk saat sekarang itu kalau disuruh microchip itu mungkin semua orang pada kaget ya guys. Masa depan itu semuanya bakalan di microchip implant. Untuk bertransaksi itu semuanya memakai microchip. Ini tinggal tap aja. Fungsi-fungsinya itu yang di X1 ini buka kunci pintu, bisa password, ini guys. Dan ini yang tipe X1. Kalau yang tipe X2, untuk implan itu saya pakai ini ya. Ini yang sudah saya buka. Di dalam sini di siring ini awamnya, ini ya. Jadi ini saya sudah buka dari dulu. Jadi ini di dalam seal ini. Nanti di dalam sini itu ada chipnya di sini. Cuma saya udah implant di sini. Nah, jadi guys untuk chipnya di dalam sini. Jadi guys di sini jarumnya segitu gede ya guys ya.